Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Haryanto, Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno. Beberapa hal yang saat ini pemerintah Desa Sumberjo dalam rangka mewujudkan misi pemerintah Desa Sumberjo dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Desa Sumberjo. Inovasi yang saat ini tengah digulirkan atau tengah dijalankan adalah inovasi Carik Wanto. Carik Wanto adalah lancar landarik waton garapan temoto, atau dalam bahasa Indonesianya adalah lancar dan prima ketika kinerja tertata dengan menggunakan fingerprint. Fingerprint adalah sebagai sarana bagi perangkat desa Sumberjo untuk mengetahui loyalitas, disiplin kerja dari perangkat desa Sumberjo. Dengan menggunakan fingerprint, perangkat desa Sumberjo bisa mengetahui secara objektif dari absen-absen yang tiap hari yang dilaksanakan. Sehingga pada kesempatan ini, mudah-mudahan inovasi ini dapat kita tularkan pada tempat lain dan memberikan kontribusi yang besar pada pelayanan publik terhadap masyarakat di pemerintah desa. Terus konsekuensi dari inovasi Carik Wanto atau lancar landarik waton garapan temoto ini adalah pemerintah desa memberikan yang namanya TPP. TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan pada perangkat desa Sumberjo dengan SK nomor 27 tahun 2021. Ini sebagai konsekuensi dari fingerprint. Sehingga apabila dalam absensinya perangkat 100% itu dapat kita berikan secara full, dan apabila kehadirannya 75% dapat kita berikan 75% dari TPP-nya. Apabila perangkat kurang dari 50% itu kita berikan TPP 50%. Ini sebuah reward yang diberikan kepada perangkat kerja kami atau perangkat desa Sumberjo dalam meningkatkan disiplin kerja di lini pemerintah desa Sumberjo. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kita untuk meningkatkan layanan publik terhadap warga masyarakat desa Sumberjo. Dengan semangat, satu tekad, satu hati, ayo bangun Sumberjo nyawiji sesarengan bangun Wonogiri. Satu tekad, satu hati, ayo bangun Sumberjo. Sumberjo bisa.